Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mokteh. Okey, di Mokteh Channel. Kali ini Mokteh nak kongsi dengan anda resipi udang masak kunyit. Resipi yang cukup ringkas. Okey, jom. Okey. Okey, kita kena bersihkan udang lah macam biasa. Okey. Keluarkan najis udang tu. Bahagian belakang udang tu ada terdapat apa najis itulah ataupun perut udang tu. Okey. Kalau anda nak belah pun boleh, nak buat cara macam Mokteh tu pun boleh. Okey. Lepas tu Mokteh akan potong kepala dia. Okay. Setelah itu bersihkanlah udang tu. Okey. Lepas tu tuskan. Okey, boleh masukkan sedikit garam kunyit. Okey, sedikit garam dan sedikit serbuk kunyit. Okey, lepas tu gaul-gaul lah. Okey, kocok-kocokkan macam tu pun boleh kalau tak nak kotor tangan. Okey, nak gaul dengan tangan pun boleh. Okey. Okey, Mokteh buat macam tu je. Okey, Mokteh masukkan juga cendawan. Okey, bawang holland, carrot, okey, lada besar merah dan lada besar hijau. Okey, sesuai selera. Okey. 3 ulas bawang putih Mokteh tumbuk lah. Okey, macam biasa. Lepas tu Mokteh akan potong bawang holland ni. Okey. Okey. Oh, ni nak letak satu biji pun boleh, separuh pun boleh. Okey, Mokteh letak separuh je. Sebenarnya bawang holen Mokteh ni besar. Okey, kalau anda nak lebihkan bawang holen pun sedap je sebenarnya. Okey, lepas tu Mokteh akan potong carrot. Okey, carrot tu Mokteh potong memanjang lah. Okey, satu batang carrot pun kecil tak besar. Okey, Mokteh akan potong memanjang kecil-kecil. Macam Mokteh buat dalam video tu lah. Okay, sebenarnya sesuai selera. Kalau macam bahan sayur pun anda boleh pelbagaikan sesuai selera anda, seperti nak taruh kacang ke ataupun bunga kobis ke, okay, cendawan ke, sesuai selera. Okey, Mokteh letak ni sebab apa yang ada dekat rumah Mokteh lah. Okey. Dan Mokteh akan potong menyerung lada. Okey, lada merah dan lada hijau besar tu ya. Yeah. Alright. Okey. Lepas tu Mokteh cari-carikan cendawan tu. Okey. Okey, sebenarnya nak ganti dengan kacang panjang pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, mula-mula Mokteh akan masukkan sedikit minyak masak dalam kuali. Lepas tu Mokteh akan tumis bawang putih tu biar sedikit garing lah, jangan hangus pula ya. Okey. Baru Mokteh masukkan udang. Dia lumur dengan serbuk kunyit dan sedikit garam tadi. Okey, kacau-kacau. Okey, dah naik bau masa ni tau. Bau pun dah harum. Okey. Okey, ni tujuan untuk apa? Masak udang tu biar masaklah. Lepas tumis bawang apa putih terus masuk udang untuk udang tu lebih garing dan masak. Okey. Jadi kita masukkan udang terlebih dahulu, baru kita masuk macam bawang tadi. Okey, bawang holland, carrot, okey, cili merah dan cili apa hijau, okey, lada besar lah panggil kan. Okey, kacau-kacau. Aroma pun dah naik kat sini, bau dan okey. Lepas tu masukkan sedikit garam. Alright. Okey, lepas tu sedikit perasa. Okey, ataupun sesedap rasa lah jika anda suka. Okey. Okey, sesuai selera lah kan. Okey, nak masuk apa bahan perasa, yang macam mana, sesedap rasa ke, Ajinomoto ke, sesuai selera lah. Okey, last kali cendawan. Cendawan nak kena last ya. Okey, sebab cendawan ni dia cepat masak. Okey, last lah. Seeloknya last lah. Aku memang sedap. Ringkas kan. Sebenarnya ringkas je masak apa udang goreng kunyit ni by Mokteh ni. Inilah cara dan masak yang simple dan yang penting sedap. Itu yang kita nak kan, cepat dan sedap. InsyaAllah. Okay. Okay, masak dengan kasih sayang kan. InsyaAllah lah. Okay, lepas tu bahan tambahan Mokteh tambahkan sedikit lada, serbuk lada hitam. Ini juga menyedapkan kita punya udang goreng kunyit ni. Tapi tak letak pun tak apa, boleh je. Okey, ringkas dah masak. Okey, Mokteh sediakan pinggan dan masukkan dalam pinggan untuk dihidangkan. Senang bukan? Masya-Allah. Okey. Nampak dah siap pun udang goreng kunyit by Mokteh. Okey, anda boleh ikut dan cuba resipi Mokteh ni. Sedap tau. Insya-Allah. Okey. Okey, Mokteh harap perkongsian Mokteh ni bermanfaat untuk anda semua. Okey, itulah. Okey, terima kasih kerana yang selalu support Mokteh dan yang baru menonton channel Mokteh tu. Jangan lupa like, comment dan share video ni jika anda rasa video ni bermanfaat. Okey, Mokteh rasa sampai di sini dulu perkongsian Mokteh untuk kali ini. Bye. Assalamualaikum.